Kali ini kita akan mereview produk Numax DMS1513. Mesin ini sangat simple, dia tidak memakan banyak ruang karena portable dan bisa diletakkan di atas meja. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap, ada fitur patch, kemudian ada free, check, speed, kita bisa mengatur kecepatan mesin ini, clear dan juga AC. Nah, AC ini di mesin lain atau kita kenal dengan sebutan app. Langsung saja kita coba. Free. Apabila kita menghitung uang tidak sampai dengan 100 lembar, maka mesin ini alarmnya tidak akan berbunyi. Jika kita pilih fitur check, apabila uang yang kita hitung tidak sampai 100 lembar, maka mesin ini alarmnya akan berbunyi. Mari kita coba. Nah, untuk mencoba fitur lain, patch dan juga add, lebih baik kita menonaktifkan fitur clear, fitur CK atau check. Kita gunakan free. Selanjutnya, apabila kita memiliki uang 100 lembar, kemudian kita ingin membaginya beberapa bagian, contohnya saja 50, maka kita aktifkan fitur patch. Kita juga bisa mengatur kecepatan yang kita kehendaki. Ada pilihan 4 kecepatan, 25, 30, 35, dan juga 4. Kita coba 25, kecepatannya sangat tinggi. Kita bandingkan dengan yang kecepatannya 40. Dia lebih lambat dan suaranya juga lebih halus. Kemudian kita coba fitur add. Fitur add ini apabila kita menghitung jumlah yang pertama, kemudian kita hitung ke yang kedua, maka jumlahnya akan terakumulasi. Mari kita coba. Kemudian kita masukkan lagi. Maka jumlahnya akan terakumulasi. Begitu juga seterusnya. Demikian cara penggunaan Numax Money Counter tipe DMS1513. Selamat mencoba!